Balik lagi sama gue, Ali Rais, di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini gue akan memberikan informasi mengenai velg-velg Ren 15 bermodel JDM dari HSR Wheel. Tepuk tangan dulu. Oke. Jadi, kali ini gue akan kasih lihat ada velg-velg model JDM dari HSR Wheel Ren 15. Kira-kira modelnya kayak gimana aja. Yuk, kita lihat sama-sama. For my son and son, for my daughters, yes, for my twin. I work through the night, I do what I like, get a check, I go for the ride, I've been down a ride for the wins to move on. Nah, untuk yang pertama udah gue siapin, ini adalah HSR GTR Sport. Nah, ring 15 lebarnya 6,5 dengan offsetnya 40. Double PCD di 400 dan 414. Nah, kalau PCD-nya apa saja, kalian bisa search di Google ya. Pokoknya banyak banget lah, mobil-mobil dengan PCD 4x100 dan 4x114 itu banyak banget di Indonesia ini. Gue yakin lu salah satunya. Coba deh kalian komentar di bawah, mobil kalian PCD 4x114 apa bukan? Kalau iya, sebutin mobilnya apa. Oke, jadi dia memiliki 1, 2, 3, dia memiliki 7 palang. Balik lagi ya, karena JDM sifatnya itu kebanyakan arahnya sporty, jadi dia simple. Palangnya ada inner dan outer. Lipsnya ada inner dan outer, terus palangnya ini dia masuk ke dalam inner lipsnya di bagian body. Ini sih kalau udah kayak gini cocoknya kita pakaiin big bracket, ya kan? Jadi bagian pengeremannya kelihatan bagus di dalam nih. Ini warnanya juga keren karena ini adalah hyper black ya. Jadi kalau hitam kan udah terlalu biasa gitu. Terus putih, silver gitu terlalu biasa. Nah, ini hyper black ya. Jadi kelihatannya silver tapi hitam ya. Jadi kalau misalnya gue tuh bilang itu kayak apa ya? Kalau ini kan chrome ya. Ini kayak black chrome. Nah, ini dia GTR Sport. Gimana menurut kalian? Sudah JDM apa belum? No watch, no diamonds, no watch. Yeah. Selanjutnya yang kedua nih, ini udah JDM banget nih ya. Ini velg yang gue pakai juga, cuman ini udah keluaran terbaru. Ini HSR Bone dengan spesifikasi ring 15, lebarnya 6,5, offsetnya 42. Nah, ini yang spesial itu adalah dia single PCD. Nih, lu lihat nih single PCD. Kasian gue single PCD, jomblo nih. Kosong ya. Ya cuman ya balik lagi ya, perspektifnya beda-beda. Ada yang suka single, ada yang suka double ya. Nah, ini single PCD 400, kalau 400 sudah pasti Agya, Aela, Brio, Sigra, Kalia, Sirion, Yaris, Jazz bisa juga. Apalagi ya, banyak deh pokoknya mobil-mobil dengan PCD 4x100. Ya, dia punya 1, 2, 3, dia punya 7 palang, setiap palangnya itu kayak garpu, jadi kayak garpu Soma itu 2-2. Ya kan? Nah, dia langsung ke ujung, ke inner lipsnya ya. Nah, sedangkan di bagian lipsnya dibikin sama, ada inner dan outer lipsnya. Nah, di antara lipsnya ada groove-nya juga, jadi cakep banget. Di sini ada beberapa emboss, racing, monoblock, HSR wheel, lightweight. Ya, lightweight, berarti harusnya lebih ringan. Ya, ringan sih. Hei, kalau nggak percaya, datang aja cobain, angkat sendiri, abis itu fitting deh di mobil kalian, gratis. I don't trip, but if I fall, bet I make a way. I take trips and no fall, watch the least change. I like to treat every day like it's my day. Model JDM selanjutnya kita punya Rai S1. Kolaborasi velg antara Akbar Rais dan HSR Wheel. Ring 15 lebarnya 6,5, offsetnya 42. Double PCD 400-414. Nah, ini warnanya black machine face ya. Tapi kelihatannya dia kayak ini ya, kayak black chrome juga ya, sama kayak velg yang pertama ya. Oke, dia sih modelnya sporty elegan ya. Nih, jadi satu palang langsung cabang dua. Nah, ini langsung benar-benar ke ujung palang nih. Nah, ya. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia punya 8 palang. Ini juga sebenarnya udah best seller sih ya kan. Udah banyak yang pakai. Kalian udah ada yang pakai berapa belum nih? Coba jawab di kolom komentar ya. Intinya sih ini cakep banget lah. Ini kayak misalnya kayak gini 414 nih ya, kayak pick up bisa juga. Ya, bisa ya pick up yang PCD 414 ya. Ya kan, ini max load-nya juga berapa nih? Kalau nggak salah sih 500 kilo ya. 500 kilo berarti kali 4, 2 ton. 2000. Wah. Nah, selanjutnya ini HSR Terrara nih. Ring 15, lebarnya 7 dan 8. Dengan offsetnya 35 dan 25. Dia double PCD 400-414 ya. Coba kita lihat dulu. Jadi ini konsepnya balik lagi ya. Racing tapi masih elegan ya. Kenapa gue bilang racing? Ini palangnya cuma 5. Pelit. Palangnya cuma 5, jadi kalau udah pakai BBK cakep bagian dalamnya. Ini palangnya juga nggak tebel-tebel, nggak tipis-tipis banget ya, tebel deh ya. Malah menurut gue tebel, bagus. Kayak model bintang jadinya.
Terus dia tuh di bagian lipsnya dikasih repeat-repeat ini nih untuk menghidupkan nuansa elegan terhadap si HSR Terrara ini. Nah, ini kayaknya yang bagian ini yang bagian belakang yang lebar 8 ya. 15 lebar 8, offsetnya 25. Tuh ya. Jadi dia lipsnya celong. Nah, nuansa-nuansa elegan itu keluar banget. Udah deh, kalian tinggal datang aja fitting, cobain velgnya gratis ya. Nyobain ya gratis. Kalau misalnya udah suka ya bayar. Tenang aja pokoknya. Dan kita pembayaran di sini bisa berbagai macam cara. Bisa cash, kredit, kredit kartu kredit, kredit non kartu kredit, kredit. Pokoknya banyak lah caranya ya kan. Tinggal datang aja konsultasi sama orang-orang kita yang di toko, pasti jadi. Yeah. New watch, no diamonds, new watch, good timing, yeah. Nah, yang terakhir gue punya HSR Sebun Suta nih. Ring 15, lebarnya 6,5. Warnanya ini loh, ini warna yang menarik perempuan loh. Ini warna emas ya, warna gold ya. Double BCD 400, 414. Ini omsetnya 42 ya. Banyak ya BCD 414 udah banyak banget yang bisa pakai velg ini. Terus apa lagi nih? Simple sih modelnya ya. Tuh 2, 3, 7 palang nih. Dari lebar ke sempit, ke lebar lagi di ujung. Itu udah. Lipsnya dikasih groove di antara lips dan lips. Nah, udah. Ya beginilah kalau misalnya nama modelnya sporty, racing ya pasti begini. Simpel-simpel aja dia model dan desainnya. Kurang lebih begitulah ya. Jadi selebihnya kalian bisa datang dah. Ya, gua tunggu di toko, kita fitting bareng. Get some checks, I invest and I spend a check. Nah, itu dia tadi beberapa pilihan velg versi JDM buat kalian para pecinta JDM, model JDM ya, ring 15 dari HSR Wheel. Tentunya masih ada ring 16, ring 17, ring 18 dan model-model lainnya nih ya. Tinggal kalian bisa datang lagi aja, langsung datang ke seluruh official store HSR Wheel. Kayak contohnya hari ini gua lagi ada di BSD ya. Ini ada namanya BRC, BSD Rim Center. Ini ada alamatnya di bawah sini. Oke, kalau gitu gua undur diri dulu. Jangan lupa ingat HSR. New watch, no diamonds, new watch, good timing, yeah.